Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali aya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fasfa'alana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Segala puja, segala puji dan rasa syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang layak untuk kita puji. Zat yang layak untuk memiliki sifat-sifat pujian. Dan hanya dialah kita tujukan pujian itu, bukan kepada siapapun selain dia. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan kita juga ikut kelimpahan salawat salam, karena kita sebagai pengikut beliau yang insya Allah taat mengikuti ajaran yang beliau ajarkan kepada kita semua. Semoga syafaatnya di yaumil uzma, yaumil qiyamah akan tercurah kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim, salam mahabbah. Semoga tersampaikan kepada para wali-wali Allah, para awliyaillah, para ahbabillah, sehingga beliau-beliau mudah-mudahan berkenan untuk ikut mendukung, ikut memberikan sentuhan-sentuhan batin kepada kita semuanya, sehingga kita ikut juga kelimpahan daripada berkah, daripada syafaat-syafaat para waliullah, yang mana ini juga kita butuhkan dan kita perlukan dalam rangka ikut mengantarkan pribadi-pribadi kita yang masih hina dan kotor ini supaya bisa tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan harapan kita berkah, dorongan doa, sentuhan batin para auliyaillah
terus akan terkucur, sehingga kita selalu mendapat tuntunan untuk selalu tetap istiqomah dalam rangka perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah ibadah lahiriah dan juga ibadah yang berkenaan dengan batiniah kita. Sudah barang tentu dalam pelaksanaannya, agar supaya puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita upayakan diri pribadi dan mengajak kepada seluruh pemirsa untuk selalu menjaga aturan-aturan yang ada di dalam ibadah puasa Ramadan ini. Berkenaan dengan itu, dalam puasa Ramadan ini sudah tentu ada syarat-syaratnya, begitu juga rukun-rukunnya, begitu juga amalan-amalan yang bisa merusak keabsahan puasa kita yang kita jalani sekarang ini. Di satu sisi niat kita sudah betul, kita melaksanakan puasa ini sudah terdorong dan tertanam dengan niat lillah, untuk Allah, karena Allah. Dan juga kita juga harus merasa billah kita bisa melaksanakan puasa ini, itu karena dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita untuk mentaati perintah Allah yang berbentuk puasa dan juga pada ibadah-ibadah yang lainnya yang berupa fardu atau wajib. Ada amalan-amalan yang bisa membatalkan ibadah puasa. Yang nyata bukan hanya ketika kita memasukkan sesuatu, entah itu makanan atau berupa minuman, ke dalam mulut kita, lalu masuk ke tenggorokan kita dan masuk ke dalam perut kita. Bukan hanya itu, sesungguhnya puasa, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar meninggalkan makan atau minum saja. Laisa siyamu minat ta'ami wasyarab, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamasyamu minal lagwi warrafasi. Yang kurang lebih arti daripada hadis ini adalah puasa
sebetulnya bukan hanya aktivitas kita meninggalkan makan dan minum yang bisa kita laksanakan selain di hari puasa. Kita bisa makan, minum, bebas ketika bukan di bulan Ramadan atau ketika kita sedang berpuasa sunnah, Senin Kamis misalnya. Bukan hanya itu, kata Nabi, puasa yang sesungguhnya yang kita tuju, yang kita ingin dapatkan nilainya sebagai nanti digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa, itu bukan sekedar meninggalkan makanan atau minuman. Pemirsa yang dirahmati Allah, innamasyamu minal lagwi warrafas, kata Nabi, puasa yang sesungguhnya juga adalah meninggalkan sendau gurau dan perkataan yang buruk atau keji. Betapa banyak efek berantai yang diakibatkan oleh lisan kita ketika kita mengucapkan perkataan yang buruk, keji, atau perkataan kotor, masya Allah. Inilah ibadah batin kita. Puasa untuk membentuk hati, untuk membersihkan hati kita agar supaya ketika hati kita bersih, maka yang akan keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang baik. Jika berjanji, dia juga akan berjanji dengan niat untuk menepati. Ketika kita hati kita bersih, kita akan menyampaikan kritikan dengan cara santun, akan mau memberikan nasihat kepada sesama dengan kata-kata yang bijak. Pepatah kita sering kita dengar bahwasanya mulutmu adalah harimaumu. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muslimu man salima lisanahu anil muslimi." Bahwa seorang muslim itu akan memberikan rasa nyaman, tidak mau memberikan efek yang negatif ketika dia mengeluarkan sesuatu baik berbentuk perkataan, teguran kepada saudaranya sesama muslim. Jangan sampai apa yang keluar dari mulutnya mengakibatkan saudaranya bangkit amarahnya, tersinggung hatinya, sakit hatinya, na'udzubillah, apalagi sampai dendam karena ucapannya. Bisa berbentuk perkataan yang ringan tapi menyindir, atau jok-jok yang menurut si pengucap adalah berbentuk hiburan, ingin menghibur temannya atau saudaranya, atau candaan-candaan, atau lawakan-lawakan yang tanpa sepengetahuan dia
bisa menyakiti hati orang yang mendengarnya atau orang yang sedang duduk di sampingnya. Nah, para pemirsa yang budiman, di sini mulianya dan indahnya ibadah puasa, yang mana tujuan kita demi mendapatkan predikat manusia yang bertakwa di satu sisi, hubungannya hablum minallah dalam rangka mentaati dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi di satu sisi jangan lupa bahwa kita sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan masyarakat luas, kita juga harus tetap ingat hubungan kita hablum minannas kepada sesama manusia yang harus juga tetap harmonis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi dan juga bagi pemirsa semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufik wal hidayah. Wa min rasulillahi as-safa'ah wa tarbiyah. Wa min gawsi hadaz zaman an-nadra wal barakah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.